Bang Roy, Mama, tunggu. Ayolah sayang. Siapa nih Lis? Ini bentar lagi ngapain sepatu ini lepas. Oh iya, Ma. Di mana fotografernya, Ma? Di situ, sayang. Makanya kita harus cepat. Oh. Itu Mama bawa kamera buat apa? Ya, untuk kalian priwet, dong. Bukannya kamera udah disiapin sama fotografernya, ya? Iya, itu dulu. Semenjak dia udah ganti profesi, ininya udah dijual kameranya. Makanya kita harus nyiapin kamera sendiri. Pindah profesi jadi apa, Ma? Sutradara? Produser? Dia jadi tukang bakso Gojek, sayang. Tapi dipikir-pikir kok bisa jauh haluan kayak gitu ya, Ma? Dari tukang fotografer ke tukang bakso Gojek. Emangnya itu Mama bayar berapa? 1 juta karena pakai kamera Mama. Kalau pakai kamera dia itu 5 juta. 5 juta? Idih. Aduh, Ma, itu 1 juta aja masih kemahalan. Harusnya Mama tawar itu, cepet limpul bisa itu. Mau aja Mama ini dibodoh-bodohi, sayang. Kamu diem deh. Bukan kamu yang bayar, saya. Kamu dengar ya. Kamu itu bukan donatur, jadi jangan sok ngatur. Ih, Ma, ini di mana sih lokasinya? Udah cantik-cantik kayak gini pun, ke hutan-hutan gini. Udah, sayang, kamu ikutin aja. Kita gak ada pilihan lain, loh. Waktunya udah mepet. Ma, itu siapa? I don't know. Mungkin dia mau ke sisa hutan, sayang. Kalian mau kemana? Kita mau foto priwet, Wak. Lebih baik kalian cari tempat lain. Emangnya kenapa ya, Wak? Di tanah bagian sini ada penunggunya. Itu berbahaya. Penunggu apa sih? Satpam, security. Sini, biar saya bayar harga dirinya. Mau coba-coba halangi priwet anak saya? Tentu tidak bisa. Saya ini banyak uang loh. Dia bukan dari golongan manusia. Dia adalah makhluk halus yang tak kasat mata dan agresif ketika dia merasa terganggu. Seriusan, Wak? Ma? Ma, Lilis takut. Lagian ini tempat apa sih? Kayak hutan-hutan gini. Udahlah. Kali ini jangan percaya tahayul. Aja denger kata si tua bangkai ini. Udah, ayo pergi. Sana-sana aja. Anak muda, kalian hati-hati dengan salah satu pohon yang ada di situ. Jangan kalian coba-coba untuk mendekatinya jika kalian tidak mau terkena musibah. Pohon yang mana, Wak? Pohon yang mana? Coba saya yang duduk bareng benerin. Oke, Ma. Si Roy mana sih? Lama banget. Oh, ini tempatnya. Ini bukannya tempat waktu pas makan durian itu ya? Roy! Cepet dong, lama banget. Iya, Ma. Aduh. Ma. Bentar ya, Roy kebelet kencing. Duh, ada-ada aja. Kencing di mana lagi? Ah, sini aja lah. Bentar, Ma, bentar. Kayak perempuan aja, rembes. Panas sini. Dek, tolong deh fotoin anak saya sendiri dulu. Kalau fotonya bagus, saya kasih tips. Oke, Bu. Yuk, dek, mulai lagi ke fotonya. Senyum, sayang. Ya, bagus begitu.
Iya. Mah. Bentar ya. Aduh, masih mau kencing, Mah. Ya ampun. Kamu punya terong apa siput sih, Rai? Keren banget. Kok gak habis-habis? Kurasa air Coca-Cola yang minum tadi ini. Leganya. Aku ora terima. Apa jangan-jangan ini pohon yang dibilang Wawa tadi itu? Nggak mungkin lah. Rai, cepat, keburu sore ini. Ya Ma, sabar napa? Ma, bukannya ini dekat ke taman yang waktu itu kita makan durian ya? Taman yang itu di sana, masih jauh lagi dari sini. Oh. Udah cepat turun, cepat, mulai. Ya Ma, nggak sabaran kali. Bentar saya. Ya Bang, kita mulai aja. Gimana nih, Mah, gayanya? Kamu pikirlah, Roy. Mama udah pening ini. Pakai gaya apa aja terserah kamu. Yang penting itu bagus. Gini. Yang mesra dong. Roy, itu gaya jamet. Ini gaul, Mah, gayanya. Cepat, ganti. Gayanya aja, Bang, Roy. Jadi yuk. Yang mesra dong. Tulisnya kesini. Itu gaya apa? Monyet nyari kutu. Kamu ini gak ada bakat model-modelnya sekali ya. Apa sih, Mas, serba salah? Terus gimana? Udah deh, berdiri, coba berdiri. Yaudah berdiri, sayang, berdiri. Keren banget gue. Gimana nih? Kamu pikirlah, Rai. Coba saya ngadep sana. Itu gaya apa, Rai? Kamu nyari kesempatannya. Ini itu putu priwet, bukan mesum. Mama serba salah deh. Yuk, sayang, coba gini. Ingat ya, ini itu foto priwet, bukan foto majalah dewasa. Serba salah kali. Yaudah, sayang, coba. Coba ya, ngadep sono. Aduh, ini gaya apa lagi? Ini gaya apa, Bang Roy? Gaya rumah tangga hancur ya, pisah ranjang. Ada-ada aja idenya. Serba salah kan? Bang Roy nggak bisa bebas gaya tahu kalau apa-apa disalahin. Udah cepet, jangan banyak alasan. Cepet gaya. Lagipun fotografer nggak bisa ngarahin, Bang. Tolonglah arahin, gimana ini? Sorry Mas, saya tidak bisa untuk mengatur gaya. Terus kamu biasanya foto tuh gimana? Sorry Bu, saya cuma bisa motoin doang. Gak bisa gitu dong. Selain kamu bisa moto, kamu juga harus bisa ngarahin gaya. Lagipun Ibu cuma masak saya, udah diam aja. Ya udah deh, ya udah. Udah Pak, cepetlah. Yuk. Sayang, ini bunga dari mana? Mah, ini bunga dari mana, Mah? Mama nggak tahu. Mungkin bunga dari jauh ketiup angin. Masa sih? Udah deh, langsung fotokan aja, cepet. Siap, Bu. Aduh. Sayang. Kok pundak Bang Roy berat ya?
Mah, bang, bentar bang. Hei, kenapa Roy? Lilis, kamu lihat dulu itu. Bangnya berat kali. Lama banget jadi cowok. Istighfar bang Roy. Astagfirullahaladzim ya. Dah. Yuk mah, kita mulai lagi yuk. Kamu udah makan belum tadi? Udah kok mah. Dah, lanjut yuk. Ya udah Roy, lanjut, lanjut. Yuk. Pakai gaya ala-ala India gitu yang senyum tapi ya. Kayak gini kalian semua. Ya ampun, jadi banget anak mama ini. Ada apa, Ma? Dek, ada apa ya, Dek? Gak ada apa-apa, Bu. Oh, ya sudah. Yaudah, lanjut. Yaudah, kita lanjut nih. Coba, Roy, Lilis, tukeran posisi. Hah? Oh, yang. Kita tukeran posisi. Gini, Ma. Coba duduk. Ya, bagus. Nah, ya, bagus. Pose. Sayang, kenapa Bang Roy? Lihat orang itu enggak? Siapa? Nggak ada orang kok. Itu ada loh sayang. Nggak ada Bang Roy. Bentar. Bu, saya haus. Terus? Saya mau beli minum dulu, Bu. Ini belum selesai loh. Kamu udah mau minum aja? Selesaikan dulu. Ayo dong, Bu. Oh. Ya udah deh, cepet ya. Ya udah, Bu. Saya beli minum dulu. Roy! Kamu mau kemana? Cewek tadi kemana ya? Hey, kamu siapa? Ma, itu Bang Roy ngapain? Gak tahu Mama, dia tuh aneh. Ada aja dramanya. Itu manusia atau apa sih? Bang Roy, kenapa? Kamu kenapa? Roy! Gak apa-apa, Ma. Ma, kayaknya kita harus cepat-cepat pulang deh, Ma. Apa sih? Roy rasa di sini ada yang aneh, Ma. Allah! Sayang. Aneh apa? Perasaan apa aja itu? Tadi Roy lihat perempuan pakai selendang kuning joget-joget, Ma. Sayang, seriusan Bang Roy lihat loh. Mana ada perempuan di situ? Kamu karena kemakan omongan Wak tadi tuh yang gila itu. Tadi jelas-jelas loh, Ma. Ada perempuan selendang kuning pakai baju hijau, sayang. Bang Roy gak bohong, seriusan. Seriusan yang gue lihat. Gak lihat, Bang Roy. Halo, udah deh, udah. Kamu ramen mana lagi nih, ah? Mama banget. Dia pada suruh sini dehidrasi, Mama gak minum juga. Roy haus juga, Ma. Ma, kita pulang aja yuk, Ma. Ayo, sayang. Ini belum selesai, Roy. Harus diselesaikan dong. Kamu gimana sih? Saya udah bayar loh. Bang Roy, kepala Denen berat banget, Bang Roy. Kenapa? Sayang, kenapa? Pening kepala Denen, Bang Roy. Kenapa itu, Roy? Gak tahu, Ma.
Aduh, Ma, kepala Dennis berat gitu. Ma, tolongin Mas ini, Ma. Yes, saya. Kamu kenapa, saya? Gak tahu. Gak tahu, Ma, kepala Dennis berat banget. Ya sudah, Ma. Kalau sana aja berdiri bisa baringan. Ya udah, ya udah. Ayo, sayang. Gak bisa berdiri, Bang. Gak bisa berdiri, Ma. Ya udah, diangkat dong, Roy. Ya udah, Mama duluan, ya. Ayo, Roy, sini, Roy. Ayo, cepat. Sayang? Iya, Bang Roy. Kok badan Delis berat kali sih? Berat gimana, Bang Roy? Berat badan Delis berapa? Berat badan Delis cuma 45 kilo loh, Bang Roy. Gak mungkin, sayang. Ini beratnya lebih dari 100 kilo ini. Gak tahu. Roy! Cepat sini, Roy! Bentar, Ma. Sayang, aku membawa. Mama. Mama. Mama! 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 Lili! Roy! Kamu jangan main saya, ya! Ngajikan kamu! Mama! Mama! Tolong! Tak dong, gue! Lili! Lili! Jangan! Kue orang usah melo-melo urusanku karo wong lanang iku. Senajan ilmu nero jahat kui luwih duhur ditimbang aku, nanging aku kudu nulungi wong kui. Manungsa korup kaya kui kudu dipateni karena kui. Bocah nakal. Action. Mama serba salah deh. Dari sini, sayang. Tolong, Miral. Action. Itu kaya apa? Action. Itu kaya. And. Langsung lari aku. Siap, ya. And. Action. Mama. 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 Salah, Dimas sudah salah.